Mama akan berikan bukti-bukti ini ke polisi. Yang mereka berdua langsung bisa diproses. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 2 Agustus malam ini. Keluarga Julian saat itu terlihat sedang makan bersama. Namun Safira terlihat kurang merasa nyaman dan tidak menyelesaikan makanannya saat itu. Ibu Julian terlihat sudah memiliki bukti kejahatan Romi dan Dania. Ibu Julian pun sudah merencanakan akan memberikan bukti tersebut kepada pihak berwenang untuk menangkap Romi dan Dania. Rafael masih belum menyerah meminta maaf pada Mona. Hujan yang cukup deras pun tidak mematahkan keinginan Rafael untuk bisa mendapatkan perhatian dari Mona. Tanpa diduga Jenna melihat Rafael dan berusaha memintanya untuk masuk ke dalam rumah saja. Namun Rafael terlihat tidak akan mau masuk bila Mona belum juga mau memaafkannya. Mona pun melihat Rafael dari kejauhan dan belum mau menerima Rafael begitu saja. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Jangan di sini.